Oke, dan minasan, welcome back to WAM Channel. Kali ini gue bakal main game Astracraft lagi cuy, sesuai dengan voting kemarin. Dan aku bakal upload ini antara sahur mungkin ya. Sahur mungkin, kalian bisa nonton ini sahur-sahur nanti. Sekalian nonton, sekalian mau bikin itu, terserah kalian nih modelnya seperti itu. Kali ini gue bakal bermain membuat satu requestan kalian, yaitu adalah membuat seekor naga warna hitam bermata pink. Tapi entah cukup atau enggak, karena aku udah memprediksi ini tidak akan cukup 999, karena aku enggak mau bikin yang kecil, aku mau bikin yang gede. Tapi kalau gede pun tidak bisa, ya udah enggak apa-apa lah. Yang penting enggak mau kecil, yang gede enggak apa-apa, tapi kalau enggak sempurna juga enggak masalah. Kalian mungkin bisa menyempurnakannya, dan seperti biasa jangan pernah mengkopas dari video cuy. Kalian bisa ke kolom komentar ngomong apa adanya, bang mau dibukain terserah, tapi ya, tetap aja enggak boleh kopas cuy. Oke, jadi kita mulai membuat naga hitam dari Mina Crab. Yeay, itu adalah Ender Dragon. Bagi yang gak tau Ender Dragon itu naganya main Crab Boy. Jadi aku sendiri gak pernah, ini ada apa ini, Teatoke. Ignore aja kayaknya. Oke, untuk Teatoke, mohon maaf saya mengignore anda. Seperti itu modelnya, jadi ya kembali lagi. Ini Ender Dragon-nya, naganya Minecraft. Yang gak main Minecraft, kalian bisa main dulu, bor. Jadi gak ketinggalan zaman, bor. Ender Dragon udah di zaman bahla, bor. Kita mempercepat kayak biasanya, cuy. Biar gak terlalu lama, bor. Kita langsung gaskan. Oke, sekarang kita buat moncong yang subsidiannya modelnya cuy. Diapain ini? Ini mulut Oke, sudah jadi untuk bagian moncongnya. Jadi ya seperti ini modelnya garis besar ya cuy. Kalau lumayan keren lah ya. Untuk bagian ini lumayan mirip dan ya agak keren sih menurutku. Dan aku kok pas puasa pas siang-siang hari gitu, pas lagi bikin konten, benar-benar susah banget buat ngomong karena aku ngomong aja udah kayak teteh. Dan kalau misalnya udah buka kayak gini, udah nyantai malam gini, enak banget. Soalnya kenapa? Udah kenyang, udah enggak ada aus, bisa ngombe, bisa minum, bisa makan, bisa apapun, bisa ya enggak gitu. Ini bulan puasa goblok. Ya. Kayak gitu modelnya cuy. Jadi untuk bagian kepala Ender Dragon-nya udah selesai. Mirip kan? Tapi kembali lagi, tidak akan cukup, bos. Mohon maaf ini. A few moments later. Oke, sekarang kita buat bagian sayapnya. Dan seperti yang gue bilang tadi, yang request Ender Dragon yang udah lama ataupun yang baru, tolong, ini kita Minecraft, kita Astracraft, bukan Minecraft. Jadi kalau misalnya membuat kayak gituan itu butuh unlimited minimal ya. Karena aku nggak bisa memprediksi butuh berapa ini. Tapi prediksi gue benar, tidak akan cukup karena ini sudah 492 dan masih segini, bor. Mohon maaf ya. Yeah.
Ya, kalian bisa lihat sendiri di bagian kiri atas terdapat tulisan 526/999 di mana kapasitasku tinggal sedikit lagi dan aku masih sampai sayap sebelah kanan. Dan bagaimana cara aku bisa membuat sebuah kaki atau dua kaki atau tiga kaki atau empat kaki, karena Ender Dragon udah punya empat kaki dan ekornya belum selesai juga. Ini gimana caranya coba? Dan ya, bodo amat lah ya, pokoknya bikin. Oke, okay. Ini bagian sayapnya udah hampir jadi. Tadi ada sedikit bug di mana saya keluar sendiri dari server, ditendang dari Astralcraft. Entah kenapa sinyal saya tiba-tiba merah. Emang lakar Indiana Jones. Ya, kayak gitu menurut cuy. Dan jujur aku ngomongin gak cukup. Gak bakal cukup. Kalau kalian mau request lagi, request yang lebih rasional dan lebih masuk akal dan lebih enak dilihat dan seperti itu, karena aku gak terlalu Ender Dragon gitu ya, karena aku gak tahu butuh berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk kayak ginian. Ini masih 274, 291, 299. Ya, kayak gitu modelnya, aku gak tahu paham ya. Aduh. Oke, okay, udah jadi dan ya. Untuk garis besar kayak gini karena aku enggak terlalu paham, jadi aku memakai kaki robot atau bakal pakai penerbang aja ya, cuy. Dan kalau misalnya nanya, "Bang, kalau misalnya ngomong itu jangan terlalu cepat ya." Aku enggak bisa, Bro. Karena aku yang ngomongku kayak gini, udah kayak nge-rap gini modelnya. Kayak kalau misalnya aku mau pelan itu bisa, tapi harus puasa dulu baru kayak tadi itu. Ngomongku pelan banget kan. Ya, kayak gitu modelnya, cuy. Jadi banyak selama ini yang ngomong, "Bang, kalau ngomong jangan terlalu cepat, jangan nge-rap ya." Ya mohon maaf ya, komen aja, cuy. Komen aja, Masen. Karena saya tidak bisa ngomong lamban. Kayak gitu menurut cuy. Kita langsung gaskan aja. Oke lah, Rek. Untuk robot dari Ender Dragon, Arm Ender Dragon 2021 di Astralcraft, Ender Dragon menjadi cumi-cumi atau belut jadi satu ya, badannya yang badannya boy. Atau dia bakal bisa dibilang kayak belut keket di mana dia tuh tidak bisa terbang. Ya kayak gitu menurut cuy. Aslinya bisa terbang tapi kembali lagi kapasitasnya gak cukup. Jadi ya kayak gini gak apa-apa lah ya. Nanti kalian mungkin bisa ngikutin caraku, kalian modifikasi sendiri dan kalian bisa ubah sendiri kayak gitu mulai cuy. Tapi jangan kopas ya cuy. Jadi gua ucapin arigatou gozaimashita karena telah menonton video kakak ini. Subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa bagikan tombol padoro ya seperti biasa. Dan jangan lupa share ke kalian bagaimana cara membuat Ender Dragon di Astralcraft cuy. Karena ini cuma satu part jadi gampang sekali. Dan kalian bisa, sekali lagi, jangan kopas, kalian ngomong aja tapi juga gak boleh kopas, kalian ikutin tutorialnya aja. Jadi gua ucapin arigatou gozaimashita, mata sita, mata one. Ciao nere.